Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syub. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai beraman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang ke belakang. Allah. Kau tahu tak? Aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpandang-pandang ke sini ke kan? Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, seperti kita tahu, malam ni kita hadirkan tetamu yang baru. Dan yang pasti ni, cerita kali ini adalah cerita tentang gunung. Aku sendiri pun tak pernah dengar lagi gunung-gunung ni. Gunung habis eh? Ha, gunung. Kita main gunung sekarang ni. Dia selalu kalau cerita pasal gunung ni, kita tahu lah tempat-tempat memang jin-jin huni. Betul, kan? Dan selalu kalau sebut pasal gunung, aku akan terfikir orang hilang. Aku tak tahu. Kan? Aku tak tahulah ada sangkut paut tak dengan cerita kola hari ni. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Yang mana dah subscribe tu, jangan lupa juga follow our social media. Lagi-lagi TikTok, okay? Lagi satu nak pesan ni, musim ni musim demam bis. Aku ni ulcer ada 3. Kalau cakap terpelat sikit tu minta maaf lah eh. Bukan senang nak cakap. Orang kata apa? Mati ikan. Dekat lidah. Betul lah, mati ikan dekat lidah. Jadi korang kat sana tu stand by lah apa yang patut eh. Jangan main panas sangat. Alright. Bis, kita nak berkenalan dengan caller kita. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. Oh, macam ramah orang. Ramah orang ni. Alang-alang ni, perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Amirul Mustaqim. Boleh panggil Mus lah. Asal dari Sarawak sana, and then umur pun baru 27. Musmi. Ingat Musalman tadi. Itulah. Mus. Cerita yang pertama, kata tadi Hafiz berkenaan dengan gunung. Mungkin boleh ceritakan sikit pasal apa ni agak-agak? Cerita ni mengenai penampakan lembaga. Kira senang cerita lah. Gula-gula lah gitu. Dia nak berkenalan. Okay, tanpa membuang bahasa, kita nak terus dengarkan cerita Mus yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cerita saya ni mengenai gunung. Kalau ikutkan trip dia ni adalah gunung Ketu. So, dia Kendurung dan Kerunai. Tapi kita orang berjaya menaiki gunung Kerunai saja. Ketinggiannya 1000 meter. Sebetulnya mengambil masa 2 hari 1 malam lah. Tapi disebabkan keadaan tanah runtuh, kayu banyak tumbang semua. Dia punya keadaan tanah pun, kalau kita pijak pun dia, kalau tersilap lah pijak, dia sampai ke lutut lah. Setelah kita orang turun dari Gunung Kerunai tu, sebelum turun tu kita orang macam biasalah ambil gambar apa semua. Ada yang makan, ada yang solat apa semua dulu. Masa tu kira petang lah, tak dalam kira tak sampai sejam lah nak ke maghrib. So kita orang terpaksa berpisah disebabkan dalam tu ada yang dan yang kurang fit. So saya ni macam biasalah, saya ni cepat pewai orang kata kan, cepat koyakan. So saya pergilah depan dulu bersama dengan geng-geng yang fit tu. Kita orang turun. Tiba-tiba dah nak sampai ke starting point kan. Hujan tau. Hujan dia lebat sangat. Dan bila dah sampai tu, kita orang tunggulah yang dari belakang tu dengan ribut yang kuat.
hujan lagi kira sakit tau. Tajam rasa hujan. Memang kalau kena kat badan. Walaupun kita dah pakai flail kan. Pakai baju kalis air apa semua. Memang sangat sakit. Masa tu lah kawan saya ada seorang tu. Dia dah tutup-tutup koyaan dengan yang member belakang tu lambat sangat. Dia terus macam start conversation yang mengenai amarah lah orang kata. Kita tak sepatutnya macam ni. Penat ni dah lah. Lambat pun semua. Nanti nak turun dengan tanah tak berapa ni. Tak berapa nak elok lagi. Kayu tumbang lagi. Bahaya. Kita kena redah gaung lagi. Dia kata macam tu. Saya pun sebab kita ni merupakan second trip saya. Saya pun terikut sekali lah. Terikut sekali lah. Sokong dia. Kita tak patut pun semua ni. Dia macam mana cakap macam tu. Pandai-pandai pula nak ceramahan. And then bila dah lepas maghrib kan, barulah dia orang sampai. Dia orang sampai dekat starting point. And kita orang kira macam berkumpul tengah-tengah starting point tu dalam keadaan hujan lebat. Masa tu lah member saya ni yang dah koyak tu kan, dia bincang lah dengan team leader kita orang. Dia cakap macam kita tak boleh nak teruskan apa semua. Kita tak tahu kita punya bekalan air ni, kita tak tahu kat mana dia orang letak. Kita pun bawa sikit je. Ada yang tinggal kat bawah apa semua. Fikir-fikir macam tu, dah keadaan malam. Kita bukannya jalan dengan orang yang free sangat, dia katanya tu lah. So tengah dealing apa semua tu, leader saya setuju lah. Dia try minta tolong dengan dia orang malim tu, nak minta tolong ataupun dia tak silap saya masa tu, dia contact dengan abang Powil. So tengah-tengah apa dengan hujan tu, saya rasa sangat sejuk tau. Masa tu saya apa orang kata tu, menggigil sangat. So saya jalan lah, pusing round, pusing rotate dekat kumpulan tu yang beramai-ramai tu. Saya pusing lah, pusing. Tiba-tiba kan, ada keadaan pelik berlaku. Di mana dia orang tengah sembang apa semua. Memang saya dengar dia orang sembang. Tapi macam, macam mana kata tu, tak berapa je lah. Dia jadi macam sunyi seketika. Dalam keadaan hujan, tak dengar apa-apa semua. So masa saya tengah pusing-pusing, tiba-tiba satu point of view saya tu kan, saya ternampak tau. Saya ternampak gula-gula. Masa tu lah saya gula-gula. Saya pun tak sangka benda saya ternampak tau. Saya ternampak dia pun pandang saya. Dia macam cinta pandang pertama. Tak, aku je. Okay, saya nampak dia dengan muka macam mana orang kata tu. Muka dia macam terkejut. Dia punya posisi tu kan, dia berdiri tegak tapi menungging. Macam tu. Menungging. Dia menungging kan kau? Dia tengok wajah saya kan dengan macam mana reaction. Kira macam ni lah, muka macam kira macam tu. Boleh faham tak? Okey, faham. Mungkin dia tu perasaan yang saya ada kat situ kan. Saya seorang je nampak dia. Dia sibuk macam tu. So lama juga lah saya duduk, saya berdiri tengah dia tengok. Fikir, dia betul ni apa yang saya nampak. Lepas tu, saya nak peduli apa semua, saya positif. Mungkin benda lain ni saya tengok. Saya buka arah lain, saya jalan lagi, saya continue lagi. Sebab kalau kita nak layan kan, memang akan jadi makin sejuk lah, menggigil apa semua. Saya kena jalan kan, kena panaskan badan. Lagipun tengah hujan. Bila pusing sekali lagi kan, saya tengok tempat yang sama tu. Alhamdulillah. Rupanya apa yang saya tengok tu cuma pokok usang, dahan pokok usang, kira macam tu. Tapi yang pelik tu, masa saya pusing tu, baru saya terfikir, kenapa pokok tadi dia punya wajah tu tak ada. Saya pusing lama, saya tengok, saya cek dekat pokok tu, saya cek dekat, saya pasang lampu handphone tu. Betul-betul lah berani lah nak tengok. Tapi dia macam jadi kayu biasa. Padahal tadi saya tengok kumpulan tu memang berbungkus tau, dengan ada wajah tu semua. Itu tak apalah, saya pun tak ada hal lah. Saya malah nak fikir, saya jalan je lah. Malah nak fikir lah. And then tiba-tiba kita orang dapat panggilan dari leader. Dia panggil Bobo Will on the way. So turun lah, turun pergi dekat bawah, turun pakai jalan lagi satu tu. Sebab patutnya Powil tu sampai pergi starting point. Sebab kayu tumbang tu, so dia orang Powil tak boleh naik atas. Kita orang pasal jalan dalam tak sampai 15 minit lah. Jalan. Masa tu terjumpa lah satu bekalan air kita orang yang botol besar tu. So tak silap saya,
saya angkat ataupun tidak. Saya ingat saya bawa benda tu. Masa saya jalan-jalan tu kan, dari kita punya sudut 0 tu apa tu 180 degree tu kan. Uh-huh. Ha, sebelah kiri saya, saya ternampak kan, dia slow-slow lah menjelma. Maksudnya dia sikit-sikit menjelma lah, sikit-sikit menjelma. Dia sikit-sikit menjelma, tiba-tiba dia jadi macam nampak betul-betul lah. Saya jalan je, dia seiring dengan saya. Memang saya jalan laju, dia pun laju juga. Saya tulis lah, saya kiri. Hai. Saya tulis. Dah hilang. Dia betul ni. Sebab belah tu, pukul pun macam tak nampak. Dah gaung kan, tengah gelap lagi. Kalau belah kanan saya tu memang tanah tau. Tanah ni je lah, tanah macam naik lah. So, saya continue je lah, fikir positif je. Tak ada apa-apa ni, mungkin sebab penat je lah. Dari pagi tadi kan, hiking sampai ke malam. Nak tak nak kena lagi dengan yang apa orang kata tu, dengan jalanan member kan, ada yang slow semua. So tak apalah, kali kedua tu dia ada lagi tau. Yang ni dia tak, dia masih slow-slow, dia terus ada terus. Dia dekat kiri tu, dia jauh sikit. Saya fikirlah, dia ni betul-betul ni nak kacau ni. So dia lagi kiri, dia hilang balik. Ay, main-main tu. Lepas tu sambung lagi lah jalan. Kali ketiga tu memang dia still ada balik. Dan nampak kali ketiga tu kan, saya pergi kira macam, sebab saya tengah antara member, saya depan ada kat, belakang ada kat. Sebab saya ni macam kira senang cerita lah, introvert lah. Suka, kalau buat kerja memang saya suka sorang-sorang. Duduk dengan tim pun saya suka duduk diam, sokok sorang. So saya jumpa lah member, saya kira macam nak ni lah, nak teman semua. Sebab saya dah keadaan pelik kan. Saya sendiri pun tahu rasa kan kalau dah berlakon yang tu. So bila kita orang dah sampai dekat tempat tunggu four wheel kan, korang tunggu dulu, sembang, menyembang apa semua. Okey, setelah abang four wheel tu datang, apa yang pindah kita tu, abang four wheel tu datang, kita orang ni dulu, kita orang masak maggi, minum main escape apa semua. Lepas tu habis makan tu, ambil gambar sama-sama. Masa tu saya duduk dekat, kan four wheel tu kan, kita, dia ada dekat driver tu, saya duduk belakang tu, saya dekat, hampir dekat dengan driver tu lah. Hampir dekat, kalau dari pandangan belakang, kalau dari pandangan belakang depan tu kan, saya dekat kiri, dekat visitor punya skit tu. Saya berdiri dekat belakang tu. Masa tu kawan saya ambil gambar lah, ambil. Masa tu dia tak bagi tahu lagi apa yang berlaku. Kita orang balik, lepas tu tidur kat rumah Malim tu. Esok apa semua packing apa semua, terus balik. Dalam beberapa hari tu, saya cerita lah dengan member saya yang ambil gambar. Saya lupa nama dia. Ada nama tapi tak apa, kita rahsiakan je lah. Saya tanyalah dia. Betul lah, kau kata lah, memang keras lah. Sebab aku nampak benda tu dah sampai 4 kali lah, nampak gula-gula tu. Lepas tu dia tanya lah saya, engkau ada tak masa tu tengah kita sama-sama kumpul tu? Ada. Dia terus cakap, oi, alhamdulillah, nasib kau ada tau. Kenapa tu? Tanya. Sebab masa saya ambil gambar tu kan, benda tu ada dekat sebelah saya. Sedangkan sebelah tu kosong lah, tak ada apa-apa. Dia sebelah saya, sebelah kanan saya tu. Sampai situ je lah cerita dia. Okay, masa yang kau nampak dia ikut kau tu, wajah dia sama yang masa mula-mula yang kau nampak tu? Sama. Cuma posisi dia tak sama. Dia punya muka macam ni? Mata dia tu terbeliak ke? Dia macam mana kata, dia macam mata tu dia ke alai dia, dia ada hitam bulat. Mata dia putih je. Dia punya mulut tu macam ada hitam juga, macam pakai lipstick hitam gitu. Tentang gambar tu memang dah tak boleh simpan dah. Gambar tu member saya terus ni lah, dia terus delete lah. Sebab bahaya lah bawa benda tu. Dia macam kita simpan benda tu. Dan selepas pada tu dia tak adalah orang kata ikut kau kat rumah ke apa ke? Alhamdulillah tak ada lah. Tapi mungkin next cerita ni kau ada kot. Next cerita lagi. Ada next cerita punya. Faham. Sebelum tu aku nak tanya, Gunung Kurunai ni kat mana? Dia dekat Greek sana, sepadan Greek sana. Sepadan Greek. Okey. Okey, kisah pertama Syok, kisah berkenaan Gunung Kurunai. Aku pun tak tahu Gunung Kurunai ni kat mana, first time dengar. Okey, jadinya adakah macam kau cakap kawan kau bagi tahu yang gunung ni keras kan? Ada mula beritahu saya lepas jumpa tu baru nampak. Okey, selalunya kisah-kisah yang keras tu adalah penampakan yang sama macam kau nampak je lah? Tak ada, lain-lain lah.
Oh, tapi dia tetap keras lah. Macam tu lah. Okay, faham. Okay, benda tu tu tak mengganggu sampai balik kan? Tapi cerita kedua ni kita tak tahu. Apa kata kita dengarkan pula cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni dia mengenai dia dekat gunung trip ni lah, YYBTN lah orang panggil lah. Yong Yap, Bubu dan Tok Nenek. Ketinggian dia memang tinggi lah, 2100 dan 1009 untuk dua gunung. So trip ni kita orang panggil depek tak silap saya, sebab kita orang jalan tiga gunung tu sehari je, dalam 40 km kan, tiga gunung pula tu. Memang masa tu kita orang jalan dengan otai. Nak dijadikan cerita dia, masa malam tu kan, masa nak dah sampai tu, tak silap saya dah nak dekat 22 jam kita orang jalan. Kan masa tu saya heran lah, saya dah tanya dia, kenapa tak simpan lembek? Dia nak gantung kan, dia tak ni lah, dia tak jawab lah, dia gantung je. So tak silap saya, malam sebelum berlaku kejadian tu, mungkin masa tu saya tak jaga hati saya kot, dengan tengah jalan tu dalam malam, lampu tak cukup bateri pula, aduh, koyak lagi dengan jalan, terlanggar kayu habis lutut kena lagi, memang sakit hati lah masa tu. Bapak lah masa saya jalan. Okay, and then kita orang berpisah dari tim. So kita orang tinggal dari tim kita orang, UITM Pinang lah, dekat Pulau Pinang lah. So kita orang tim ni lah, tim masa tu study degree lagi. Jalan malam tu, tiba-tiba ada satu situasi pelik lah. Dia ada bunyi, saya dengar bunyi kolir tu, ketang-ketang-ketang-ketang, dengan bunyi kerik apa semua. Tapi dalam keadaan tu ada sunyi tau, ada sunyi. Okay, kan kita orang masa tu tengah jalan 6 orang kan. So saya yang kelima. Saya ni memang kerap lah nak cakap dengan leader saya tadi tu, leader sesama tu yang join kit sebelum ni. Yang ni trik yang saya tak tahu dah keberapa lah. Cakap dengan dia, saya nak depan sekali ni. Ui, lama sangat kita jalan ni. Sebab kaki dah sakit kan. Saya rasa pelik lah malam. Dia jadi macam suasana tu macam, nak kata sunyi tak, agak sunyi ke? Sebab kalau sunyi sangat tu, dia ada dua je. Sama ada benda tu, benda gaib tu, ataupun harimau lah, pak belang lah orang kata kan. Tu je. Tapi yang ni dia punya sunyi tu, mungkin ada certain orang je kot rasa kan, sebab dia ada yang pernah ternampak. Saya tulis lah, saya tulis ke belakang lah. Saya tulis ke belakang kan, saya tengok sebelah member saya yang last kali tu, kira dia sweeper kita orang kan. Sebelah kanan je, saya nampak kepala tau. Kepala, tapi organ ternampak, dia kepala je, tapi muka dia tertutup dengan rambut yang panjang. Masa tu dia terbang seiring dengan member dia. Memang lama saya tenung dia. Memang lama saya tulis, saya tulis ke kanan kan. Memang lama saya tu, apa benda ni? Lepas tu member saya tanya lah, awak mus? Tak ada apa, tak ada apa ni, tak ada apa. Kita gelak je lah, sambung lagi jalan-jalan dan kena laju kan. Macam biasa lah, manusia ni dia ada dua lah. Dia ada dua jenis kan. Kalau ada penampak ni, satu tu dia tak nak tulis dah, dia baca doa tu, dia berdoa apa semua. Yang kedua tu dia nak kepastian. Ni saya rasa lu akhir nak kepastian je, suka tengok dua kali. So saya tulis lagi sekali, Masya Allah, yang ni lagi turun, naik lah ni. Belah kiri member saya, kanan dah tak ada dah, clear alhamdulillah. Kiri dia pula, kiri dia saya nampak markah, bukan markah, kad pun. Memang pakai baju putih. Dia berdiri, kaki tak nampak, tangan dia luruh bawahan, tangan dia bawah. Lepas tu rambut dia memang, orang kata macam yang sebelah tadi, yang kepala tadi, yang tu menutup kepala. Dia wajah yang sama tapi kepala dia yang sama. Badan yang ni, dia bawa badan dia pula. Badan dengan kepala dia sekali. Okey, faham. Lama gak lah, saya usah. Member saya makin lama, dia makin pelik lah. Awak ni mus, tak ada apa, nanti cerita lah, balik nanti cerita. Bila dah balik tu, dah sampai dekat institut tu, baru saya cerita apa semua saya nampak kan. Nanti alhamdulillah member saya tak ada apa-apa apa semua. Tapi dalam, tak silap saya tahun lepas, tak silap saya, masa saya tengah cuti pinggan masanya, saya seorang lah rumah. Ataupun masa tu saya punya parent ada, dia dekat orang tamu, saya tengah cuti pinggan. Saya masih nampak lagi tau, macam kat pun lah, berdiri belakang saya. Rambut dia tutup memang panjang lah, sampai ke lantai. Tangan dia dengan jari dia lagi, ada kuku. Dia tak angkat, dia lurus je badan. Dia memang dekat belakang saya. Saya rasa
saya harap benda tu just cuma illusion lah, sebab kita pun kadang-kadang kita tak rasa takut pun kita nampak juga. Takut lagi lah dia nak menjelma kan. Itu saja cerita dia dekat apa kawasan gunung YYBTN. Okey. Mula-mula aku ingat benda tu penanggal tu tak. Itu lah pasal. Sekali dia ada badan ah. Rupanya yang kau nampak Kak Pon tu, yang pertama tu adalah Kak Pon sebenarnya. Cuma dia tanggalkan badan sekejap, betul? Kepala dia sama je. Dia punya shape kepala dengan rambut dia sama je. Okay, jarang-jarang aku dengar Kola bercerita pasal Kak Pon ni boleh tanggal badan dia. Dia set dengan alakat lah. Itu bandel ni, bandel. Bandel terus. Aku pun... Lepas tu ada bagi tahu tak kawan tu yang sebenarnya sebelah dia tu ada benda tu? Tak ada beritahu dah, tapi dah sampai dah balik asrama apa semua tu baru beritahu dia. Benda apa yang nampak kanan kiri dia macam malah nak layan lah. Jadi dia tak ada reaction lah, macam takut ke dia kata rasa something ke, tak ada lah. Dia tak ada rasa something sebab semua tengah pusing positif apa masa tu. Dan benda tu ikut kau sepanjang perjalanan tu ke? Dia tak ikut. Kira macam kan first time saya nampak kepala dia kan. Second time tu boleh nampak kepala dengan badan belah lain pula. So lepas tu saya tak tengok dah, malah nak layan dah. Sebab mana tahu kali ni makin ramai kampung pula yang saya nampak nanti. Faham. Benda tu yang saya takut ni dia. Okay. Lagi satu sebab kita tengah jalan kan. Dan satu kita tak ada rasa takut, tak ada rasa pelik, tak ada apa-apa. Tiba-tiba dia benda tu ada. Okay, nasib baik dah. Si Mus ni, dia bijak. Dia tak tengok kali ketiga. Kalau tengok kali ketiga, aku rasa dia terbang dah. Dan okay, masa kau pandang dia, dia dalam keadaan rambut tu tutup muka dan dalam keadaan menunduk lah pastinya, betul tak? Dia memenang saya sebenarnya, tapi ditutup dengan rambut. Sebab saya pernah dengar member, adalah member saya, dia ada hijab kan. Dia terbuka, dia punya hijab. Dia kata yang selalu menunjuk wajah ni yang budak-budak je. Yang orang dah berusia, dah lama hidup ni, dia tak nak tunjuk apa wajah dia. Alhamdulillah lah, saya tak pernah nampak lah. Kecuali adalah Ada pernah saya nampak muka juga. Ada cerita yang nampak muka jugalah ni. Ada juga. Okay. Sebelum tu nak tanya lagi. Okay, kawan-kawan lain dia tak ada bagi tahu ada pengalaman diorang sendiri ke? Mungkin dia macam Mus juga kan, dia nampak tapi dia ambil keputusan untuk tak nak kongsi. Akhirnya dah sampai rumah baru dia cerita, ada tak? Tu salah seorang yang saya punya member yang ambil gambar. Yang tu je lah. Yang tu je, tapi yang lain tak pernah pula saya dengar apa semua. Okay bis, macam mana? Kita nak minta Mus payung lagi satu cerita ke kan? Okay, memandangkan masa adalah sedikit kan, apa kata Mus, ada tak cerita yang pendek untuk penutup malam ni? Pendek dan padat. Ada. Okey. Kalau lagi macam tu, kita mempersilakan Mus dengan ceritanya yang ketiga. Kita ni masa tahun 2015 lah. Dia dekat apartmen rumah sewa. Masa tu saya tengah belajar diploma. Tengah cuti 2 minggu tak silap saya. Saya tinggal dengan seorang member saya di Asari Pening. So dipendekkan cerita tu, malam tu kita orang beli makanan tu. Dia beli chicken chop apa semua. Kita orang makan sama-sama. So ada yang kaki baki yang ada tu kan, saya buang lah sampah tu, benda tu dalam rumah. Okay, nak dijadikan cerita, malam tu kita biasa student kan, tak tengok movie, tengok anime. Ni geng-geng Weibo lah. Saya tengok lah anime malam tu. Tengok anime last cerita, last ni last sampai pukul 2 pagi kat tengok. Malam tu saya tengah tengok cerita tu kan, tiba-tiba dekat koridor rumah sewa kita ni, koridor tu, saya ternampak member saya. Masa tu member saya dah masuk tidur pukul 2 pagi kot, sebab member saya pun tidur awal pukul telekan kan. So masa tu saya heran lah. Saya tengok di tepi kan, yang saya kata di awal ni 0-180 tu, tengok di hujung. Saya heran lah mula, kenapa dia nak usia aku ni, kenapa tak pergi je tegur apa semua kan. Saya tengok lah mula, lama saya tengok tu. Makin lama saya tengok kan, dia makin mundurkan diri tau, ke belakang. Bahal ni, segan ke dengan aku ni. So saya duduk lah, saya angkat sikit
makin saya angkat, makin dia ke belakang. Ah, makin ke belakang. Lalas tu, nampak angai macam biasa saya ni. Mesti double check betul ke tidak tu dia. Okay. Saya berdiri, saya ikut dia. Dia makin ke belakang, belakang-belakang. Bila saya dah sampai koridor tu kan, saya tengok koridor tu dia hilang. Masa tu saya cari lah member saya, dia pergi tidur bilik mana ni. Cek dekat bilik ujung sekali, sepatut kita orang tidur sama-sama. Tapi malam tu saya tidur kat ruang tamu. Sebab tinggal dua orang kan, berani kan. Lepas tu saya buka bilik ujung sekali, tak ada pula member kan. Saya cek lah bilik kiri, saya tolak, paha sedar sangat ni. Tolak. Rupanya tadi, bila pintu dah buka, dia sendal pintu tu dengan pakaian pun semua. So berat kan kita nak tolak. At the time kan, saya heran lah. Saya panggil lah nama dia. Dah bangun belum? Bangun. Dia tak ada respon tau. Lepas tu saya pun, benda apa tak lihat dia tadi ni kan. Saya keluar lah balik, kampung balik tengok cerita. Saya tengok lagi, tempat ni lah paling seronok lah. Sampai sekarang saya ingat lagi ya muka dia. Tengah-tengah tengok cerita tu kan, saya sengit sikit je badan saya. Tiba-tiba kan saya melintang kan, saya punya dekat bahagian kiri saya ni, dia ada meja makan tau, ada dua meja makan. Tiba-tiba masa tu saya nampak satu lembaga warna hitam, muka dia macam anjing, mata merah, kaki badan manusia, tapi dia punya kaki kan, dia tak merangkak, tapi dia jalan macam spider. Dia tak merangkak, jalan macam, maksudnya mengangkang lah. Bukan mengangkang. Dia punya tangan kan, kan tangan dia dah macam Spiderman. Tapi kaki dia bukan macam Spiderman, kaki dia macam ke belakang kaki. Macam labah-labah jalan. Boleh dapat gambaran. Faham. Masa tu dia jalan slow-slow kan, dia keluar dari koridor kita orang tu, dia jalan pergi tengah meja tu. Lama lah saya tengok, benda apa pula ni. Lepas tu dia tengok kiri kanan, saya masa tu tengah tengok ini kan, takkan nak potong steam betul lah masa tu. Lama tak lah saya tengok kiri tu, saya tengok alis sikit mata saya, saya tengok, betul-betul ni nak kacau ni. Lalas tu kan, nak buat macam mana ni. Saya pejam mata saya, alhamdulillah hilang. Kalau saya tengok dia lagi, saya tak tahu apa jadi dengan saya lah. Pagi esok tu kan, pagi esok tu saya beritahu dengan member saya, sebab saya ni kalau saya dah ternampak kan suatu nampakan, saya akan beritahu dia terus. Kalau saya tak beritahu direct, saya jumpa, saya akan beritahu esok. Tapi ada sebab dia kenapa saya beritahu tu. Masa tu saya suruh cuci semualah, sebab keadaan rumah pun kita tak tahu bersih apa semua kan. Okay, sampai situ je lah. Okay, aku nak tanya, yang kawan kau tu, kan kau kata dia letak kain baju dekat pintu tu semua kan. Ada tak kau tanya dia kenapa dia letak benda tu semua? Sebab pintu tu rosak masa tu. Okay, faham. So dia nak sendal guna tu lah, dia tutup pintu tu guna. Dia tutup ada maksud habis. Tak, pelik. Menyendal sampai ke baju nak menyendal. Itu lah masalah. Aku pun apa benda SKD sangat ni. Okay, dan lepas tu masa kau check dengan kawan kau tu, okay lah, tak ada, dia tak ada, kau kata gangguan lah dia. Maksudnya masa yang kau dapat yang pertama tu kan, kau terus check kan, dia dalam keadaan, dia dalam keadaan okay lah. Berdengkur lah kan. Ni bukan first time lah Pis, aku dengar yang jenis kepala anjing. Badan dia macam manusia tapi macam bukan juga. Sebelum ni aku kira dengar macam yang cerita Dakyam tu. Kan? Jadi aku rasa bukan kali, dua kali, tiga kali, banyak kali. So ada rupanya benda ni yang menyerupai kepala anjing, badan manusia. Aku tak tahu ni kategori apa. Tapi aku boleh bayangkan lah, agak menyeramkan lah dengan dia jalan macam spider gitu kan. Kepala otak dia lah. Lepas tu yang dia cerita yang dia kepala kiri kanan. Dia, okay, dia kiri kanan tu sebenarnya dia nak memandang kau atau tidak? Tak tahu. Dia macam, macam nak cerita lah, dia cari something lah. Sebab dia punya, kalau tengok wajah dia pun rasa seram. Dia punya, dia tak keluar lidah. Tapi gigi dia, nah gigi tak nampak, tapi dia macam nampak tajam mulut dia. Tajam, okay. Muncung lah, muncung.
Muncung. Faham? Alright. Aku rasa tiga cerita daripada Mus ni memang lain lah habis. Kan daripada cerita lain, dua cerita gunung, satu ni cerita masa dia belajar. And penampakan dia nampak ni pun dia datang dalam keadaan yang bagi aku, aku tak jangka masa tu dia nak keluar. Aku suka cerita yang kedua tadi tu sebenarnya. Sebab kau confuse sama ada langsui, langsui pula pelanggan ataupun kat pon tu. Tak, aku tak pernah nampak lagi yang benda tu. Okey, kejap aku tengok kepala saja. Sekali dia dengan badan sekali. Adakah benda tu memang dia boleh cantum-cantum? Kan? Itu yang aku terkejut bila dia cakap itu sebenarnya kat pon. Aku jadi macam, adakah tadi yang first tadi kat pon tertinggal punya badan ni? Ataupun dia tahu, oh tadi kau tengok aku punya kepala je kan. Ni aku buat badan ni. Tapi kalau aku hiking, hiking ke apa, aku memang tak suka duduk belakang sekali. Itu sama, aku sama. Aku akan duduk tengah. Aku otak ni kan, aku akan fikir kan. Kejap-kejap tak belakang. Aku suka duduk tengah-tengah. Tengah-tengah ni dah paling selamat kan. Lagi satu tu lah, macam kita nampak tadi member, kalau dah contohlah engkau depan aku, pandang aku, tiba-tiba muka engkau lain. Takkah aku nak husnuzon macam mana? Kau nampak apa bis? Takde. Kepala otak engkau takde. Buat muka cuak. Takde. Masa tu jalan laju kan. Alright. Okay, thank you Mus atas tiga perkongsian cerita. Menarik. Aku rasa kalau ada lagi aku nak minta bis dia cerita. Boleh. Kan? Ada lagi Mus? Ada lagi? Rasanya ada tak akan ada part 2 ni? Ada tak cerita untuk part 2 nanti? Ada banyak lagi benda saya nampak. Banyak lagi. Gunung-gunung juga ke apa ni? Satu tu adalah dekat bukit ni. Yang lain tu cerita masa budak-budak lagi. Macam biasa lah guys. Kalau korang berminat dengan penceritaan Mus ni, korang spam komen part 2. Bagi dia semangat untuk cerita part 2 ni. Ya, yeah, betul. Sebelum tu lah aku nak minta dulu, mungkin kita punya caller ni atau Mus, ada tak apa-apa pesanan yang nak disampaikan pada viewer Santai Chill? Okey, terima kasih semua viewer Santai Chill dengan Santai Chill channel semua sebab bagi peluang saya untuk kongsi cerita. Okey, untuk pesanan yang boleh saya sharekan adalah once kita hiking kan, ataupun mana-mana tempat mengenai laut apa semua, adab tu kena jaga. Kalau rasa marah apa semua, dia dalaman, bukan setakat luaran, bukan tempat maki kat luar, dalaman tu kena jaga. Kadang-kadang dalaman kita tak jaga tu, macam saya tadi cerita nombor 2 tu, dalaman saya tak jaga. Marah, saya tak keluar, saya tak menyumpah, tapi dalam tu yang tak apa-apa nak ngam tu, sebab tu yang terjadi macam tu. Okay, lagi satu, kita sebagai manusia ni kan kena jaga kebersihan tau. Sebab kalau pernah dengar lah dari YouTube ini, tak silap saya, dia cerita pasal dia punya hijab terbuka tu, memang ada haiwan yang makan makan makanan yang kita tak habis kan. Bukan haiwan, memang ada makhluk yang makan tu. Dia ada describe benda tu, tapi mungkin masa tu apa yang saya lihat tu tak sama apa yang dia cerita. Kira senang cerita lah, jagalah kebersihan kita. Satu orang kata benda yang selalu terlepas pandang bis. Kan? Dan ni perkongsian yang baik lah. Satu, kebersihan. Ini orang kata kat mana-mana pun kena jaga lah. Betul. Kan? Dan adab pun sama sebenarnya. Kat mana-mana. Lagi-lagi kalau kau masuk hutan, lagilah. Kan, itulah tempat dia. Macam aku tertarik dia cakap, marah tu bukan masa kita luahkan sesuatu je, dalam tu pun. Kadang-kadang kita emo kan, kita tak tunjuk kat orang, tapi benda tu memang dia mudah masuk kat kita sebab dia tahu kan kita ni tengah emosinya macam mana. Betul. Kan, okey lah, satu perkongsian yang sangat baik. Terima kasih Mus. Dengan perkongsian tersebut, mungkin akan datang ada perkongsian yang lebih baik bis. InsyaAllah ada. Okay, seperti biasa, korang kalau berminat spam komen dulu untuk part 2, dan jangan lupa like, share dan subscribe video kami dan video dan juga akaun sosial-sosial kami semua. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.